Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini dilaksanakan pelantikan panitia Pilkades Desa Sirau, Kecamatan Kabupaten Banyumas. Keputusan Desa Sirau nomor 02 garing KPTS garing BPJ setit 02 setit 8 setit tahun 2023 tentang pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan kepala desa Sirau tahun 2023. Susunan panitia pemilihan kepala desa tahun 2023. Nomor 1 jabatan ketua Muhammad Sabar. 2 sekretaris Muhammad Sauti. 3 bendahara Widianto AMD. Seksi-seksi. 1 seksi penjaringan Haji Sutrisno SPDI. Seksi pemungutan suara Muhammad Iqbal SAG. Seksi logistik Purtupi SPDI. Seksi keamanan Sugeng Hari Widodo Esos. Susunan panitia pengawas. 1 ketua Muhammad Isudin SPDI. Sekretaris Asnawi Lutfi SPDI. Anggota Ahmad Ishak AMD. Anggota M. Adam. Anggota Usman Arifin. Anggota Sugeng Priyati SAG. Anggota Faris Rosi. Ditetapkan di Sirau pada tanggal 24 Agustus tahun 2023 Ketua Dr. Andes Sutarman. Nyawan menempatkan diri. Ketua BPJ menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Ketua BPJ. Kakak
kata pelantikan oleh Ketua BPJ. Rohaniawan kembali. Belum. Naskah pengambilan sumpah atau janji, panitia pilkades dan pelantikan pengawas. Ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia pilkades dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pilkades Desa Sirau. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023, saya Dr. Sukarman dengan resmi melantik saudara-saudara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Sirau, tanggal 24 Agustus 2023, Ketua BPD Sirau, Dr. Sutarman.